dua adalah satu. Maka ini penyempurna sudah sama, maka kita tinggal menyamakan nama. Kemudian contoh yang kedua, 4 per 7 dikurang 3 per 7 sama dengan 1 per 7. Ini adalah contoh dari pecahan, pengurangan pecahan yang penyempurnanya sama. Yang kedua yaitu pengurangan pecahan dengan penyempur yang tidak sama. Bagaimana caranya menyamakan penyempurnya? Yaitu dengan cara KPK atau pelipatan persekutuan terkecil. Contoh, 4 per 5 dikurang 3 per 10. Penyebutnya adalah 5 dan 10. Ini harus disamakan terlebih dahulu, yaitu dengan cara KPK. Contohnya seperti ini. 5 ditambah 5, 10. 10 tambah 5, 15. 15 ditambah 5, 20. Kemudian 10 tambah 5, 15. Nah, sudah ketemu bilangan yang sama, yaitu adalah 15. Maka penyebutnya menjadi 15. Contoh yang kedua yaitu pengurangan pecahan dengan penyebut yang tidak sama. Contohnya 4 per 5 dikurang 3 per 10. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Maka kita bisa menggunakan KPK atau pelipatan persekutuan terkecil. Misalnya nanti 5 dengan 10. 5 ditambah 5, 10. 10 tambah 5, 15. 15 tambah 5, 20. 10 tambah 10, 20. 20 tambah 10, 30. Nah, mana yang terkecil pelipatannya? Yaitu 10. Maka KPK-nya adalah 10. Kita samakan dulu. 10 kurang 10. 10 dibagi 5 sama dengan 2. 2 dikali 4 sama dengan 8. 10 dibagi 10 sama dengan 1. 1 dikali 3 sama dengan 3. Maka ini tinggal mengurangkan pembilangnya, yaitu 8 dikurang 5 sama dengan 8 dikurang 3 sama dengan 5 per 10. Contoh yang kedua yaitu 2 per 3 dikurang 3 per 7. Penyebutnya tidak sama, harus disamakan dulu dengan cara KPK, yaitu 3 tambah 3, 6. 6 tambah 3, 9. 9 ditambah 3, 12. 12 tambah 3, 15. 15 ditambah 3, 18. 18 ditambah 3, 21. 21 ditambah 3, 24. 24 tambah 3, 20. Kemudian ini 7. 7 ditambah 7, 14. 14 ditambah 7, 21. Penyebutnya belum sama, maka kita harus samakan dahulu, yaitu dengan cara KPK. 3 ditambah 3, 6. 6 ditambah 3, 9. 9 tambah 3, 12. 12 tambah 3, 15. 15 tambah 3, 18. 18 tambah 3, 21. 21 tambah 3, 24. Kemudian 7. 7 tambah 7, 14. 14 tambah 7, 21. 21 tambah 7, 28. Maka sudah dapat bilangan yang sama, yaitu 21. Maka 3 dan 7 menjadi KPK-nya adalah 21. Kurang 21. 21 dibagi 3 sama dengan 7. 7 dikali 2 sama dengan 14. 21 dibagi 7 sama dengan 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, setelah KPK sudah, penyebutnya sudah sama, maka tinggal dikurangkan saja pembilangnya, yaitu 14 dikurangi 9 sama dengan 5 per 21. Nah, contoh yang ketiga adalah 4 per 5 dikurang 3 per 15.
sini menyebutnya 5 dan 15. Kita cari dulu. 5 ditambah 5 10. 10 tambah 5 15. 15 ditambah 5 20. 20 tambah 5 25. Kemudian 15. 15 ditambah 15 5. 15 tambah 15 30. 30 tambah 15 45. Di sini sudah kelihatan bilangan yang sama, yaitu yang terkecil adalah 15. Maka APK-nya 15. 15 dibagi 5 sama dengan 3. 3 kali 4 12. 15 dibagi 15 sama dengan 1. 1 dikali 3 sama dengan 5. Dikurangkan pembilangnya, yaitu 12 dikurangi 3 sama dengan 9/15. Demikianlah anak-anak yang telah Ibu sampaikan. Saya kata wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.